Hey semua, balik lagi sama gue ya. Kali ini gue akan bagikan cara mengambil gambar atau foto menggunakan fingerprint. Gue pakainya HP Realme. Gak tahu ya HP lain bisa atau enggak. Ini gue pakai Realme 3 Pro. Bisa buat foto menggunakan fingerprint. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke? Caranya langsung aja ke kamera. Gue udah siapin ya barang atau gambar buat di foto ini. Terus tinggal kalian pilih aja. Ini tangan gue ya. Ini gue geser ke fingerprint. Nah, itu udah terfoto nih. Nah, ini galerinya ya. Oke, contoh lagi gua HP gua ya. HP. Ini sebagai contoh aja. Terus fingerprint ya tangan gua. Jari gua. Oke ya. Nah, ini hasilnya seperti itu. Ini sangat mudah ya. Maksudnya kalian enggak perlu apa? Fotonya lebih enak lah, intinya seperti itu. Ini bisa pakai kamera depan. Bisa kalian fingerprint juga ya kamera depan. Kalau videonya gua belum nyoba, ntar gua kasih tahu ke video berikutnya. Oke? Bisa apa enggak? Kalau bisa bakalan gua bikin videonya. Kalau pakai fingerprint bisa buat video. Caranya seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.